Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo adik-adik sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat dan tetap bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Baik, kali ini kita akan coba membahas materi teknologi ramah lingkungan. Apa saja teknologi yang bisa kita pakai dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehingga lingkungan tetap bersahabat dengan kita? Sebenarnya cukup banyak. Baik, mari kita lihat satu persatu. Penerapan teknologi ramah lingkungan di dalam setiap kehidupan aktivitas manusia adalah mutlak kita lakukan. Kenapa? Karena ini akan membuat alam dan sumber daya alam di dalamnya tetap terawat dan terjaga dalam setiap generasi. Baik adik-adik sekalian, kita akan lihat apa prinsip dasar teknologi ramah lingkungan. Sebenarnya hal ini bisa kita lakukan, diantaranya ada refine, yaitu menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Kemudian ada reduce, yaitu mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Reuse, yaitu memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara berbeda. Recycle adalah hampir sama dengan reuse, hanya saja pada recycle, menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan teknologi yang sama. Recovery adalah pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses untuk keperluan yang lain. Retrieve energy itu adalah penghematan energi dalam suatu proses produksi. Baik, mari kita lihat aplikasi teknologi ramah lingkungan di berbagai bidang di dalam kehidupan kita. Baik, yang pertama mari kita lihat bidang energi. Nah, contohnya misalnya biofuel. Nah, dalam proses ini, sumber energi bahan bakar yang dipakai itu berasal dari pemanfaatan sumber daya alam hayati. Nah, contohnya misalnya dari kelapa sawit. Nah, kemudian pada biofuel ini, ia bisa menghasilkan energi tanpa meningkatkan polutan CO2 dan tidak merusak ozon. Jadi ini aman untuk lingkungan. Kemudian prosesnya adalah fermentasi, seperti fermentasi karbohidrat untuk menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin dengan pencemaran yang rendah. Pengolahan minyak nabati menjadi biodiesel, ini juga bisa kita manfaatkan, dan ini memiliki tingkat pencemaran yang sangat rendah. Ini adalah salah satu teknologi yang ramah lingkungan. Nah, masih di bidang energi, yaitu pemanfaatan biogas. Ini dapat menghasilkan gas metana, hasil fermentasi kotoran hewan. Misalnya boleh sapi, atau manusia, atau limbah rumah tangga. Nah, dalam proses ini, dia bisa menghasilkan energi yang lebih banyak, dan emisi yang dihasilkan lebih rendah. Jadi ini juga teknologi yang ramah lingkungan dan dapat sebagai bahan bakar kendaraan atau bisa juga sebagai pengganti gas LPG yang biasa kita gunakan untuk memasak. Nah, ini masih di bidang energi juga, yaitu pemanfaatan sel surya, yaitu energi dari cahaya matahari. Sel surya atau solar cell adalah perangkat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk penerangan, untuk setrika, untuk menghidupkan mesin air, dan lain-lain. Nah, dalam pemanfaatan sel surya ini, dia tidak menghasilkan polusi dan gas beracun. Jadi, termasuk teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang lebih penting lagi, pemanfaatan sel surya ini tidak bising dan sumber energi melimpah dan mudah diperoleh karena di setiap belahan bumi ini menerima sinar matahari dengan gratis. Nah, ini juga masih di bidang energi, jadi cukup banyak teknologi ramah lingkungan yang bisa kita manfaatkan.
yaitu hydropower atau pemanfaatan tenaga air. Nah, ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk di negara kita, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, sumber air cukup banyak di negara kita, karena 2/3 bumi Indonesia itu terdiri dari air. Jadi ini bisa kita manfaatkan sebagai hydropower atau tenaga air untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Nah, bidang energi yang lain yang bisa kita manfaatkan dalam teknologi ramah lingkungan adalah pemanfaatan gelombang laut. Ya, di laut itu akan menghasilkan gelombang, dan tenaga gelombang itu kita bisa memanfaatkan untuk memutar turbin yang nantinya bisa menghasilkan energi, yaitu bisa berupa energi listrik yang bisa kita konversi untuk memanfaatkannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, masih di bidang energi, yaitu memanfaatkan tenaga angin. Jadi hampir sama dengan tenaga gelombang tadi, hanya saja di sini kita memanfaatkan tiupan angin yang kencang yang kita modifikasi sehingga dia bisa memutar suatu kincir angin yang dapat memutar generator yang nantinya bisa menghasilkan listrik. Dan listrik ini bisa kita manfaatkan untuk aktivitas kita sehari-hari. Dan ini tidak menimbulkan polusi. Jadi ini adalah teknologi yang sangat ramah lingkungan. Nah, masih di bidang energi, yaitu dengan memanfaatkan geotermal, yaitu panas bumi. Energi geotermal atau panas bumi dapat menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Nah, bidang energi yang lain yaitu fuel cell. Ini merupakan konversi elektrokimia yang dapat mengubah hidrogen dan oksigen menjadi air. Dan dalam prosesnya itu, dia akan menghasilkan energi listrik dan panas yang bisa kita manfaatkan. Nah, teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi juga cukup banyak. Misalnya, memodifikasi atau membuat kendaraan tenaga surya. Misalnya ini mobil tenaga surya yang digerakkan dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Nah, teknologi ini tidak menghasilkan polusi dan cukup ramah lingkungan. Dan sumber energinya melimpah, yaitu dari sumber energi utama di bumi, yaitu cahaya matahari. Nah, teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi yang lain yaitu dengan menggunakan kendaraan hidrogen. Kendaraan yang menggunakan gas hidrogen atau H2 sebagai bahan bakarnya, namun untuk saat ini masih harus diteliti lagi untuk bisa menghasilkan energi yang lebih efisien. Karena untuk memperoleh gas hidrogen di alam yang jumlahnya relatif sedikit, nah itu membutuhkan teknologi yang biayanya cukup mahal, ya. Namun sumber hidrogen cukup melimpah, yaitu dari air, hanya saja bagaimana mengkonversi atau memperoleh hidrogen dari air tersebut sehingga kita bisa gunakan sebagai bahan bakar, nah itu harus memakai teknologi yang lebih modern. Nah, bidang transportasi lain yaitu penggunaan kendaraan listrik. Nah, ini sedang digalakkan oleh negara-negara maju, yaitu menggunakan mobil Tesla, mobil yang digerakkan oleh motor listrik. Energinya disimpan dalam baterai, ya, dan baterai ini bisa diisi ulang. Nah, teknologi ini tidak menghasilkan polusi, ramah lingkungan. Namun, biaya produksi masih sangat mahal. Jadi perlu diteliti lagi supaya prosesnya bisa lebih murah dan bisa dijangkau oleh setiap masyarakat di seluruh dunia. Nah, mari kita lihat penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Nah, ini sudah banyak dilakukan juga, yaitu biopulping. Teknologi ramah lingkungan ini terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah oleh mikroorganisme. Industri pembuatan kertas itu menghasilkan limbah klorin yang cukup beracun. Dan ini biasanya akan berdampak terhadap lingkungan.
Nah, dalam proses pemutihan kertas, kita bisa menggunakan jasa dari mikroorganisme tertentu. Jadi kita tidak menggunakan klorin, misalnya menggunakan jamur tertentu yang bisa menghasilkan enzim yang bisa membuat proses bleaching atau pemutihan kertas. Jadi teknologi biopulping ini dapat mengatasi hal ini dengan menggantikan klorin dengan menggunakan bakteri yang dapat menghasilkan enzim untuk memutihkan kertas. Nah, contoh mikroba yang dapat dipakai misalnya jamur yang dapat menghasilkan enzim lignin peroksidase. Nah, masih di bidang lingkungan, yaitu pembuatan biopori. Nah, ini sebenarnya cukup sederhana teknologinya, dan ini memberikan manfaat yang luar biasa terhadap lingkungan kita, ya. Nah, teknologi biopori ini merupakan teknologi pembuatan lubang pada tempat-tempat tertentu yang kita kenal sebagai lubang resapan biopori. Nah, teknologi ini dapat mencegah kerusakan tanah, dapat juga mencegah banjir, menyimpan persediaan air, kemudian dapat juga mengembalikan kesuburan tanah. Dan yang lebih penting lagi adalah biopori dapat menjaga tata kelola air tanah, sehingga bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, masih di bidang lingkungan, yaitu fitoremediasi. Fito adalah tumbuhan. Jadi teknologi ini bisa menghilangkan kontaminan atau polutan dengan menggunakan tanaman tertentu, misalnya tumbuhan lemna. Nah, tanaman ini dapat mereduksi logam-logam pencemar seperti arsen, klorin, dan zat radioaktif. Contoh tanaman lain yang bisa kita gunakan untuk fitoremediasi, misalnya bunga matahari, tanaman sawi, eceng gondok, padi, tembakau, kangkung, dan lidah mertua. Nah, masih di bidang lingkungan, yaitu pemanfaatan teknologi toilet pengompos. Teknologi ini, atau sering juga dikenal sebagai biotoilet, adalah kloset kering yang menggunakan sistem pengolahan dengan menggunakan bakteri aerob. Jadi urin dan feses akan diuraikan oleh bakteri aerob. Dan teknologi ini tidak berbau dan ramah lingkungan. Nah, teknologi lain yang bisa kita manfaatkan adalah teknologi pemurnian air. Nah, kita tahu bahwa semakin banyak jumlah penduduk bumi, maka kebutuhan akan air bersih atau air minum juga akan semakin meningkat. Saat ini sudah banyak negara-negara yang mengalami krisis air bersih. Nah, kita sebagai negara maritim yang potensi airnya cukup melimpah, ini kita bisa memanfaatkannya. Jadi kita bisa mengekspor air bersih ke negara lain. Nah, teknologi pemurnian air ini kita bisa memanfaatkan air laut yang kita proses dengan cara desalinisasi sehingga bisa diminum atau dipakai untuk aktivitas lain. Jadi pemurnian air laut ini merupakan teknologi yang cukup membantu, ya, karena bumi kita melimpah dan merupakan sumber air yang dapat diolah menjadi air yang bisa dikonsumsi. Pemenuhan kebutuhan air minum dapat diperoleh dari teknologi desalinisasi air laut ini. Kemudian kadar garam dan kotoran yang lain direduksi, kemudian ditambahkan mineral sesuai dengan kualitas air minum. Nah, selain yang kita sebutkan tadi, ada beberapa teknologi yang sudah cukup lama dilakukan oleh umat manusia dan teknologi ini tidak ramah lingkungan. Nah, apabila teknologi ini terus kita pakai, maka bisa kita pastikan lingkungan kita akan semakin rusak. Apa saja itu? Nah, diantaranya adalah teknologi pengolahan minyak bumi. Kemudian teknologi pengolahan batu bara. Nah, ini perlu kita perbaiki teknologinya supaya kedepannya bisa diterapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kita sebagai pelajar, tentu kita bisa juga mensupport dan mendukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan ini
melalui perilaku atau sikap hidup kita yang hemat energi dan ramah lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya, memanfaatkan energi seperlunya. Matikan komputer, lampu, air, TV jika sudah selesai digunakan. Gunakan alat elektronik yang hemat daya listrik. Gunakan listrik dan air sesuai kebutuhan. Penggunaan efisiensi energi dimanapun kita berada. Apakah itu di perbelanjaan, perkantoran, sekolah, stasiun, dan lain-lain. Mendesain rumah yang ramah lingkungan dan hemat energi lampu. Hidup selaras dan seimbang dengan hukum alam. Nah, dengan demikian, alam kita akan tetap terjaga kelestariannya. Karena penting kita ingat bahwa bumi atau alam yang sedang kita miliki ini adalah milik dari anak cucu kita. Jadi kita bertanggung jawab untuk menjaganya, untuk kelestariannya dari generasi ke generasi. Baik adik-adik, itu materi kita hari ini. Jangan lupa kalian ulang-ulang kembali supaya lebih memahami konsepnya dan tentunya dapat menerapkannya dalam jawab soal-soal. Terima kasih, salam sehat selalu dan tetap semangat.